6 barangan keperluan harian akan dijual pada harga rendah sempena program Jualan Rahmah PJR di 17 pasaraya terpilih sekitar Ibu Negara pada 30 Disember ini. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Arifin Samsudin berkata 6 barangan itu adalah minyak masak 5kg, ayam, bihun, telur, sardin dan beras 5kg. Beliau berkata pada sidang media di pejabat KPDN Kuala Lumpur. Arifin berkata objektif pelaksanaan program itu bagi membolehkan isi rumah termasuk golongan berpendapatan rendah atau B40 membeli barang keperluan asas pada harga murah. Mengulas mengenai skim harga maksimum musim sempena Christmas 2023 yang berlangsung pada 23 Disember lalu hingga 27 Disember, beliau berkata sebanyak 456 premis di Ibu Negara diperiksa sepanjang tempoh berkenaan.